Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menghadiri kegiatan sinergi dan kolaborasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim bidang KUMKM di Kabupaten Klaten pada Selasa 20 Juni. Guna menekan angka kemiskinan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengencarkan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memberikan fasilitas kemudahan usaha melalui akses modal dari perbankan. Sekda berharap perbankan tidak hanya memberikan kredit modal usaha saja, namun juga memiliki tanggung jawab untuk mendampingi para pelaku UKM. Kita sebetulnya jauh lebih penting adalah memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak punya penghasilan ini bisa berusaha, bisa punya penghasilan, bisa berkembang. Ini adalah pengentasan kemiskinan yang sebetulnya adalah seperti itu. Kalau pinjam di bank itu, kami berharap setelah dipinjami jangan ditinggal. Sukses atau tidak itu pokoknya balik utang jangan itu. Tapi tolong juga didampingi. Karena apa? Konsep kita adalah memberi pinjaman itu supaya mereka bisa berusaha, bisa berkembang. Bukan sekedar mereka pinjam bank dapat bunga, tidak seperti itu saja.